Hai anak-anak, saya punya gambar nih. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Oh, pinter sekali. Ini adalah gambar HP atau handphone atau smartphone ya. Tapi kira-kira kalian tahu nggak ini berapa harganya? Oh, coba kalian lihat ini. Nah, tahu nggak itu berapa bilangannya? Ini ada gambar lagi. Ya, kalian pasti tahu ini adalah gambar mobil. Nah, tapi berapa ya kira-kira harganya? Wow, banyak sekali ya angkanya. Nah, kalian tahu nggak berapa itu? Nah, maka dari itu, hari ini saya akan mengajar kalian untuk belajar nilai tempat dan nilai angka dari bilangan besar jutaan. Apakah kalian sudah siap? Oke, bagus. Mari kita belajar. Tapi sebelum masuk materi, kita intro dulu ya. Oke, hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar ini, nilai tempat dan nilai angka bilangan besar jutaan. Oke, nah, apa sih, ya apa itu nilai tempat? Kalian tahu nggak? Nah, nilai tempat adalah nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Nilai tempat terdiri dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, dan yang terakhir adalah triliunan. Nah, lanjut. Yuk, kita coba untuk mencari tahu nilai tempat dan nilai angka dari dua gambar tersebut ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini ada gambar HP atau smartphone. Nah, dengan harga yang 5849567. Berapa ya itu ya? Nah, yuk kita belajar sama-sama. Nah, kita siapkan dulu tabelnya seperti ini ya. Di sini ada nilai tempat. Nah, di sini ada nilai tempat. Kemudian yang di bawah ini adalah nilai angkanya. Ini ada dari sini ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan sampai ratus jutaan. Nah, kita letakkan satu persatu ya, dimulai dari angka yang paling belakang, yaitu angka 7. Angka 7 ini nilai tempatnya ada di satuan dan nilai angkanya adalah 7. Kemudian geser ke sebelah kirinya ya, yaitu angka 6. Nah, angka 6 ini nilai tempatnya adalah di puluhan dan nilai angkanya adalah 60. Kemudian nilai tempat ratusannya adalah angka 5 dan nilai angkanya adalah 500. Lalu angka ribuan ya, nilai tempat ribuan ini adalah angka 9 dan nilai angkanya adalah, karena ribuan jadi 9000. Oke, lanjut ke angka puluh ribuan. Mana ya? Ya, yaitu angka 4 dan nilai angkanya adalah 40.000. Berikutnya adalah angka 8, menempati atau nilai tempatnya adalah 100.000-an dan nilai angkanya 800.000. Dan yang terakhir adalah angka 5, ini nilai tempatnya adalah
jutaan dan nilai angkanya adalah 5 juta. Jadi kalau ini dibaca ya, bilangan ini adalah 5.849.567. Bagus anak-anak. Oke, kita lanjutkan gambar yang kedua ya. Di gambar yang kedua, ini ada gambar sebuah mobil ya. Nah, kita buat tabel dulu seperti tadi ya, ada nilai tempat dan nilai angka. Nah, lalu kita isikan seperti yang tadi, dimulai dari angka satuannya, yaitu angka 4. Ini di nilai tempatnya satuan dan nilai angkanya 4. Oke, mana yang puluhan? Ya, angka 5 dengan nilai angka yaitu 50. Berikutnya angka ratusan adalah angka 6. Nah, nilai angkanya adalah 600. Oke, selanjutnya angka 7 menempati nilai tempat ribuan dan nilai angkanya adalah 7000. Berikutnya, mana ini anak-anak yang menempati puluh ribuan? Betul sekali, yaitu angka 8 dan nilai angkanya berapa? Oke, 80.000. Berikutnya adalah angka nilai tempat 100 ribuan. Ayo, mana ini angka yang menempati nilai tempat 100 ribuan? Benar sekali, angka 9 dan nilai angkanya adalah 900.000. Oke, next adalah nilai tempat jutaan. Ayo, mana ini? Good job, yaitu angka 6 ini ya, 6 yang ada di sini dan nilai angkanya adalah 6 juta karena jutaan. Bagus anak-anak. Kemudian mana ini yang puluh jutaan, nilai tempatnya puluh jutaan? Ini adalah angka, bagus sekali, angka 4. Berapa ini nilai angkanya? 40 juta. Oke, dan yang terakhir adalah angka 1 ini menempati atau nilai tempatnya 100 jutaan dan nilai angkanya adalah 100 juta. Nah, wow, banyak sekali ya ini. Nah, jika dibaca, kita baca seperti tadi ya. Untuk membacanya dari sebelah kiri ini ya. Kita baca sama-sama ya, yaitu 100, karena ini 100, 146.987.654. Oke, bagus sekali anak-anak ya. Good job untuk kalian. Bagaimana, apakah kalian sudah paham? Oh, luar biasa. Pasti kalian sudah bisa ya. Nah, begitu sekarang giliran kalian. It's time to kerjakan tugas ya. Time to doing work. Nah, kerjakan tugas di bawah ini di buku tulis kalian ya. Nah, soalnya adalah tentukan nilai tempat dan nilai angka bilangan pada benda-benda berikut ini. Nah, di sini saya punya apa ini? Ya, ini adalah laptop. Nah, dengan harga, nah, kalian lihat sendiri ya di bawahnya itu. Kemudian ada benda yang kedua yaitu, wow, ada truk ya. Nah, ini berapa harganya? Nah, luar biasa kan banyaknya. Nah, kalian cari tahu nilai tempat dan nilai angkanya ya dari dua benda tersebut. Nah, oke, sebelum kalian
mengerjakan tugas yang tadi, coba kalian cari sebuah benda di rumah kalian yang memiliki bilangan jutaan. Nah, jika sudah menemukan, silahkan tuliskan di kolom komentar di sini ya, di video ini. Silahkan kalian tulis, kalian cari satu saja ya benda yang memiliki bilangan jutaan. Bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian ya. Nah, oke, anak-anak. Ya, jadi sampai di sini ya pembelajaran hari ini untuk kelas 6 tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 2 mengenai nilai tempat dan nilai angka sebuah bilangan, bilangan besar jutaan. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, kalian pasti bisa. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.